24 jam. SSM 217. 7139 UP. X7117 UZ tadinya. 7223. Mbah Saiman drivernya. Nalpot bukuk. Juwita malam. Surabaya. Surabaya. Ini salah masuk ini. Garuda Mas. One player. Total ora ditotal. Ditotal eka tenanan. Assalamualaikum dari Garuda. Tujuan mana nih, Mas? Surabaya ini. Surabaya eksekutif. Nah ini ternyata drivernya nggak tahu jalan ini, Garuda Mas. Mungkin baru apa gimana nggak tahu ya. Nah bingung. Tadi udah tak kasih tahu kalau lewat arteri kanan. Belok kiri, kanan, kiri, kanan lagi. Selir hati 3, 7868. Belahan jiwa 2, Mas. Belahan jiwa ya? Sandaran hati, sandaran hati. Oh, Singgawa belahan jiwa. Pas apa, Jus? Pas apa? Belahan jiwa 2. Belahan jiwa 2. Ini saya bareng teman-teman di sini. Nah. Tangruan. Nah. Ambil bakar jagung di sini. Ya di angkringan Hore. Mbak Gendut. Rada EK 7296 sama sumber 7375. Dan yang terparkir pro dadinya rela istiqomah. Ya. Di laporan 7014. Nah ini Iba Putra. Matese. Iya. Sing tengen no. Airnya magenta. Ini nyampe. AC 36. Iki wis mulai. Wayahe. Wis gemeter. Bingung. Bingung supire. Ora 7182. 7229 dari Surabaya arah Wonogiri. Tujuh tiga dua enam, Cak Win. Alhamdulillah, Cak Win sudah jalan lagi ya, sudah jalan lagi. Nah, ini pemasangan banner di angkringan Mbak Gendut. Supported by Jody Y Channel. Nah, tuh.
Ini desain by Mas Insan Mubarok. Desain dan percetakannya. Wah, digondoli ke cepat. Sekali hilang ya. Tagline. Orang tua senang. Nih, tagline-nya ini nih. Orang tua senang, hati tenang. Jangan lupa anggur merah orang tua. Ini gambar bis di sini ya. Semuanya ada. Yang Surabayaan. Sumber Eka Mira. Mantep ini. Jaguar datang. Ya, pada kali ini saya sudah berada di terminal bus Tirtonadia bagian pintu barat. Ini ada Antarjaya Melis atau Pikir Keri 1716 di depan yang terparkir. Lalu ada Sedia Utama 1413. Lalu ada Safari Lux 1737 dan di belakangnya 1696 Safari Lux. Lalu yang bersiap di sana ada Taruna 1506 dan tujuan Bandung ada Sugeng Rahayu 7606 ya. Yang terparkir ada Jejeran Budiman, Safari Lux, terus ada Hasta Putra juga ya. Ini saya untuk kedua kalinya mencari bis pedesaan. Biasanya yang terparkir hari gini itu ada PO Arif yang warna pink ya. Nah, untuk Putra Sri Wedarinya itu saya kurang tahu jamnya jam berapa. Di depan atau di belakangnya saya juga kurang tahu. Yang jelas kita mau naik gunung sekarang. Mila Ragil. Apa mobil tahu bulat dan sotong masuk ke terminal nih, nyasar nih, keluar dari sana nih. Mobil tahu bulat masuk HR152 Junior yang tulisannya Putri Deska, daerah Jawali juga. Nah, itu yang tulisannya Putri Deska. Wah, aku maniamu Putri Deska. Wah, itu balik lagi itu Putri Deska. Wah, Putri Deska Ali, aku maniamu pokoknya. Satu lima dua. Tahu bulatnya balik lagi nih. Tahu bulat dan sotong. Wah, ternyata ada banyak. Predator 44. Lalu ada 7377. Nah, ini dia bus yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah ternyata ada juga ini.
Royli Design AD1425CD. Solo, Kartosuro, Boyolali, Selo. Iya, Putri Sri Wedari. Ini model-model Evolution. Ini gambarnya penari, ya. Gak tahu tapi tarian obor ya, pakai topeng. Ini Sylvia julukannya ya. Ada tangganya juga. Waduh, keren nih, ada LED-nya juga nih. Biarpun bis perintis tapi tetap boys ya. Biar bus perintis tetap boys. Rido Mudo. Nah, ini gambarnya keren ya. Aji pokoknya. Udah langsung aja cus kita naik. Nah ini dia ya dalemannya. Langsung. Pakai umblong ini. Oh ada LED TV-nya juga. Ini masih petengan, masih gelap jadinya. Belum terlihat jelas keadaan interiornya, tapi yang jelas ini bagus banget. Thank you.
Ajen. Iki berarti sami nggih, Pak. Kali Solo Baru Mojosongo. Oh iya, tapi kan udah enggak ada. Udah enggak ada ya, Pak ya? Putri Sriwedari. Asline berarti sini ya, Pak? Apa? Cepogo asline. Asline Cepogo. Dulu kan Cepogo kan Dwi Marta. Ya, Dwi Marta. Udah habis semua itu sih. Ya, berarti di Martan ya dari itu ya. Berarti sama ini. Sama. Kalau sama Arif? Beda. Beda. Oh. Kalau sama Arif beda. Garasi ini ya beda juga ya, Pak? Iya, beda. Dulu kan dari yang Mojosongo Solo Baru itu kan buat juragan. Oh, heeh. Sama itu yang punya di Marta itu. Jadi sudah lama itu. Kakak adik apa gimana? Enggak. Oh, tetangga. Tetangga. Ya. Oh, kongsi gitu ya, Pak? Iya. Di Marta kan dulu kan pernah sampai Jakarta juga ya, Pak. Apa sampai Purwok? Anu itu Wonosobo toh. Wonosobo, heeh. Ya. Ah, sampai Wonosobo. Di Marta. Terus sama yang Magelang, Dwi Marta yang Jogja, Jogja Jakarta. Jogja Jakarta. Dulu ada sini itu belinya itu trayeknya cuma Wonosobo Solo. Solo oh, ya. Solo Purwokerto itu ya, yang sekarang Diki Putra itu bukan, Pak? Ya, Diki. Diki ya. Sekarang tinggal Diki. Tinggal Diki. Bulan sini. Itu kan punyanya wong itu Ampel. Ampel ya. Batas kota itu. Ini biasanya ini berapa, Pak? Bawa penumpang berapa biasanya tiap hari ini? Enggak tentu ya, Pak. Ini kalau waktu ini enggak bisa di anu ya. Kalau ini kan mobil ini tuh kalau ada anak sekolah itu baru poin. Baru poin ya. Kalau waktu-waktu corona ini enggak ada penumpangnya. Ya cuma paling ya 10 orang. Orang seperti tadi. Ya berarti tapi kalau buat solar masih cukup ya. Ya, cukup. Berarti ini berangkatnya dari Cepogo apa? Dari Cepogo ya. Cepogo itu jam 4. Cepogo jam 4. Ya. Kalau Arifnya itu kan Arif depannya Arif itu, kan ini lah. Iya. Arif itu dari Cepogo jam 3. Jam 3 ya? Iya. Dari Solonya setengah 5 ya? Setengah 5. Masih sehat banget ya, Pak ya? Ya, lumayan. Walus mesin ini. Ya, baru turun, Pak. Oh, baru turun. Ya, 2 bulan, Pak. Oh, baru 2 bulan ini berarti. Tinggal sendiri. Aku Solo.
cuma dua ya Pak ya? Solo Selo ini cuma dua. Sebelumnya oh lima. Oh. Efek corona apa dari sebelum corona juga sepi. Berarti sebelum corona ya udah dua ya Pak ya? Pasare pindah ya Pak ya? Iya. Kan kebakaran ya Pak ya? Habis ya, kebakaran ya? Kebakaran. Mas, sama dikit Mas, luarnya pelapor ini Mas. Oke. Dikit Mas, Jeng. Ini bisnya. Ternyata kita dioper, oke. Naik ini aja langsung. Depan Sylvia. Nih kita naik